lupa like, comment, and script chat. Script chat. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Selamat datang di channel YouTube kita. Nah teman-teman, gue kali ini mendapat kesempatan spesial untuk mereview sebuah mobil ya, yang mungkin teman-teman udah sering melihat di media sosial ya. Jadi ini adalah mobil HR-V, Honda HR-V. Memang mobil demonya Nexindo Audio Nugraha ya. Jadi kali ini gue berkesempatan untuk mereview mobil ini. Di dalam mobil ini udah terpasang perangkat-perangkat audio yang wah banget gitu. Sistemnya sebenarnya sangat simple, hanya main two-way aja. Tapi two-way-nya pakai ScanSpeak Elliptic Core. Ya, teman-teman yang udah pernah menyimak channel YouTube kita, dulu kita juga pernah masang speaker set ini di mobil Hyundai Palisade ya. Dan sebenarnya ada beberapa mobil lain lagi yang kita pasangkan, cuman yang kita expose di YouTube hanya Hyundai Palisade ya. Ini two-way ScanSpeak Elliptic Core ini memang sangat spesial ya. Kebetulan di kesempatan ini kita menyumbang satu buah settingan ya, yang akan kita tampilkan di event Gias ya. Jadi teman-teman ayo datang ke booth Asuka Nexindo ya. Teman-teman akan menemukan mobil ini dan bisa coba dengar langsung on the spot ya. Oke, let's go teman-teman. Kita mulai lihat satu persatu di mobil ini apa aja sih yang terpasang audionya ya. Nah, yang paling ikonik dari mobil ini tentunya adalah front speakernya ya. Kita lihat dulu, mobil ini dibangun oleh tim Nexindo Audio Nugraha ya. Jadi bukan garapan Niki Motor. Jadi kesempatan ini kita cuman tuning ulang, menyumbang satu tuningan ya. Karena kini, karena nanti di Gias, Niki Motor diajak berpartisipasi dengan grup Nexindo Audio Nugraha, sehingga kalau teman-teman belanja paket-paket audio di booth-nya ScanSpeak ya, ScanSpeak, Zapco, PCA ya, Asuka ya, teman-teman bisa menginstal audionya di Niki Motor ya. Jadi di sini karena mobil ini akan dipamerkan di Gias ya, jadi kita tunjukin hasil suaranya seperti apa ya. Jadi salah satunya yang akan kita pakai adalah settingan kita ya, sehingga teman-teman bisa mencoba dan apakah cocok dengan settingan kita Niki Motor ya. Tentunya setiap installer punya style tuningan pasti beda-beda ya. Kita mulai lihat dari speaker depannya teman-teman. Kelebihan dari ScanSpeak Elliptic Core ini adalah kalau teman-teman lihat biasa speaker itu konusnya bentuknya bulat ya. Nah, si Elliptic Core ini bentuknya lonjong, sehingga gulungan-gulungan kumparannya itu ikut lonjong ya, jadi bentuknya elips, makanya namanya Elliptic Core ya. Saya belum pernah nemu speaker lain yang bentuknya elips seperti ini, cuman ada di ScanSpeak Elliptic Core ya. Dengan bentuknya yang elips ini menghasilkan respon suara yang sangat unik ya. Yang gua alamin dari tuning beberapa kali ScanSpeak Elliptic Core ini adalah tonalnya yang sangat akurat ya, entah dari tweeternya dan juga dari mid bassnya itu super super akurat ya. Kita lihat peletakan tweeternya di mobil ini. Ini memang agak lain ya. Ini arahnya on axis ya. Jadi kalau saya bikin biasanya agak off axis gitu. Tapi di mobil ini dibikinnya rada on axis. Jadi masih konsep cari aman ya, biar semua range frekuensi yang keluar dari tweeternya bisa dapat dengan sempurna gitu. Nah, kalau posisi mid bass-nya ini sangat cakep ya. Dibentuk ulang mid bass-nya, ini sudah bangun mid bass yang sudah siap competition ready nih sebenarnya. Ya kan? Nah, oke, okay. Head unit teman-teman. Head unit ini menggunakan Asuka BM210. Head unit ini special design untuk sound quality teman-teman. Punya USB DAC sama optical output ya. Jadi di head unit ini sudah bisa memutar file-file high res dan suaranya bisa dikeluarkan melalui digital output ya, yaitu kabel optik ya. Perangkat lainnya teman-teman yang nggak kalah spesial di mobil ini adalah Zapco HDSP8 ya. Prosesor juga dengan built-in high res player ya. Jadi 8 channel prosesor murni yang sudah support untuk high res, dan tentunya ini yang punya mobil Nexindo Audio Nugraha, dalemannya juga DAC-nya sudah di-upgrade. DAC-nya sudah di-upgrade dengan IS9038 Pro. Oke. Okay. Jadi DAC ini udah nggak standar, udah upgrade-an ya. DAC IS9038 ini juga sering dipakai oleh kalangan penggemar high-end audio. Untuk amplifier-nya, di mobil ini memakai Zapco Z150.4 LE, 2 unit ya. Sebenarnya di mobil ini cukup menggunakan amplifier 6 channel, yaitu 4 channel buat speaker depan,
dua channel lagi di bridge untuk subwoofer ya. Berhubung ini adalah mobil demo, jadi saat itu Zabco Z150.4LE ini sebenarnya udah discontinue teman-teman. Tapi paket ini di Gias nanti akan kita substitusikan dengan amplifier Z150.6AP ya. Jadi nggak kalah bagusnya amplifiernya yang line up terbaru dari Zabco-nya gitu. Peletakan komponen-komponen amplifier dan DSP semua ada di belakang. Yuk kita lihat teman-teman. Nah, instalasi belakangnya seperti ini guys. Ini cocok banget dengan konsep kita ya. Jadi kita juga selalu bikin mobil dengan konsep yang tidak makan space. Kalau bisa semua perangkatnya tersembunyi ya. Nah, ini posisi subwoofernya dibikin dengan model box di atas ban serep ya. Ini subwoofernya menggunakan ScanSpeak 23W, favorit gua juga tuh. Ya. Subwoofer dengan FS terendah ya yang ada di market. Posisi DSP sama amplifiernya ada di bawah panel ini, jadi tertutup semua, clean and nice ya. Kabel di mobil ini juga menggunakan full set dari RAM audio ya, adalah salah satu produk yang dimotorin juga sama Nexindo Audio Nugraha. Oke, saatnya kita tes suaranya ke dalam yuk teman-teman. Nah, car audio lovers, ini suasana di dalam kabinnya ya, elliptic core, sangat menawan suaranya. Build-nya sih ini rada on axis ya, memang nggak on banget ya, tapi lumayan. Ini senternya ke sini ya, ada sedikit blind spot, tapi masih oke lah ya. Pilarnya cakep banget, gua demen banget nih build quality-nya, finishing-nya dicat ya. Jadi memang ini mobil dibangunnya udah lama ya, dan juga sering ikut kompetisi juga ya. Kali ini kita berkesempatan untuk menyumbang satu memory settingan. Jadi tuning audio itu adalah masing-masing installer itu punya warna suara sendiri ya teman-teman. Jadi tidak ada siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih jelek. Masalahnya adalah kecocokan aja. Jadi ada yang cocok dengan settingan si installer A, installer B, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi kita nggak bilang bahwa settingan kita adalah yang paling bagus gitu, tapi tetap cocok-cocokan. Seperti kamu makan ke restoran ya, cocok dengan chef yang A, ada yang cocok dengan chef yang lain gitu ya, ada yang cocok dengan restoran ini, restoran itu, ya beda-beda teman-teman, sesuai dengan selera ya. Jadi tetap harus nyobain ya. Makanya kita bikin satu memori khusus adalah tuningan Niki motor, sehingga saat mobil ini ditampilkan di Gias ya, Anda main ke Gias, Anda akan temuin mobil ini. Jika Anda main ke booth Nexindo Audio Nugraha, gabung sama Asuka ya boothnya, teman-teman bisa nyoba dengar langsung elliptic core itu dengan kombinasi perangkat seperti di mobil ini, yaitu dengan kombinasi dengan Zabco dan subwoofer ScanSpeak juga. Bagaimana suaranya, Anda bisa coba langsung. Silakan datang ke booth Asuka, gabung sama Nexindo Audio Nugraha. Saya mau highlight, di mobil ini sangat banyak opsi untuk media playernya ya. Jadi selain si Asuka BM210 ini sudah bisa support dengan high-res audio playernya juga. Suaranya juga bagus, jadi nggak kalah dengan yang player langsung dari Zabco ya. Sama-sama bisa play high-res ya. Jadi saya udah compare-compare tadi, setelah tuning saya dengerin, saya lewat head unit Asuka, saya lewat DSP langsung, tipis sekali perbedaannya ya, hampir nggak bisa dibedakan kualitasnya gitu. Jadi di sini browsernya juga enak sekali untuk melihat isi ininya. Kalau gue sih pasti lebih demen kalau kita bisa lewat head unit langsung ya, karena operatingnya itu lebih gampang, sambil nyetir itu nggak ribet ya. Jadi karena head unit ini sudah support dengan high-res player, ini top banget sih teman-teman. Kualitas gambarnya juga oke. Jadi nggak kalah sama head unit branded gitu ya. Dan suaranya sih yang paling penting ya. Ini suaranya sudah menggunakan chip suara yang bagus, sehingga nggak ada downgrade ya dari kualitas suaranya. Nah, sedangkan di Zabco-nya juga sendiri ada HD playernya gitu. Jadi kalau kita play dari
Zapco-nya juga bisa gitu. Sekarang gue review sedikit hasil settingannya sebelum teman-teman nanti dengerin sama-sama ya. Elliptic Core ini punya suara, warna suara yang sangat khas ya, dan sangat akurat. Jadi tonalnya itu sangat akurat dan gesit ya. Dikombin dengan ScanSpeak 23W, ini pasangan yang sangat cocok banget. Si ScanSpeak 23W ini bisa menyambungkan low frekuensinya dengan manis, dengan serendah-rendahnya ya. Dan dia tidak kalah postur dengan mid-bass-nya Elliptic Core. Jadi masih nyambung sekali antara sub sama mid bassnya ya, dan sampai ke tweeternya suaranya bisa koheren dengan sangat-sangat manis gitu. Jadi depth-nya panggung di HRV memang asik ya, jadi bisa dalam gitu stage-nya, dan dipadukan dengan resolusi dari HDSP-nya Zapco ini yang sangat luar biasa. Kerasa banget ya suaranya, dari volume rendah, medium sampai high, itu suaranya kenaikannya sangat-sangat berimbang ya. Hanya satu, mungkin si Power Zapco LE ini memang karakternya sangat mellow ya. Mungkin kalau ini kita padukan dengan Power Zapco ZAP akan lebih dahsyat ya, karena ZAP itu lebih gesit, lebih bertenaga, dan lebih powerful gitu. Nah, kalau teman-teman nanya ini budget untuk bangun sistem seperti ini habis berapa sih teman-teman? Ya, jadi ScanSpeak Elliptic Core merupakan seri tertinggi dari ScanSpeak ya. Jadi ini masuknya ke kategori expert ya teman-teman. Jadi kalau ditanya mesti siapin budget berapa, ya yang pasti udah 3 digit ya teman-teman. Tapi kayaknya sih belum nyampe kepala 2 sih ya. Kalau teman-teman berminat, ya silakan teman-teman langsung sambangi aja ke booth-nya Nexindo Audio Nugraha di Gias Agustus nanti ya teman-teman. Jadi di situ bakal akan dipajang mobil ini berikut sama package-nya ya, berikut sama instalasinya dan segala macam ya. Kabel-kabelnya dan segala macam udah dipaketin teman-teman. Tinggal dengar, cocok, bayar, pasang teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, kita dengarkan hasil suaranya. Just like the guy whose feet are too big for his barrel, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done. Sleeping on the job, those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Those raindrops keep falling on my head, that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Gonna stop the rain by complaining, because I'm free and nothing is worrying me. No, 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 no. Nothing's worrying me. La 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 la. Mm-hmm.
is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm nothing to feel it. Touch me and be in the see what I see in you. I'm typical. Nice to know I'm with it. Mix it up, go with it. Fuck with it, flow with it. Let it all go. Oh, Lord, think you know what I'm like. But you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of bed. Cut to the bone, it's broken up. Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya. Bagi Anda yang berminat dan pengen dengar lebih jelas, silakan langsung kunjungi aja saat di pameran Gias Agustus nanti ya. Silakan langsung merapat aja ke booth Nexindo, gabung sama Asuka ya. Di situ akan banyak disediakan paket-paket audio yang bisa Anda segera langsung dealkan ya. Yang pasti harganya promo banget teman-teman ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys, dah.